Beda razia di Jakarta yang diwarnai marah-marah, operasi keselamatan berlalu lintas digelar Polres Banjarnegara pada Rabu siang berlangsung lancar. Selain menertibkan pengendara yang melanggar, polisi juga memberikan hadiah minyak goreng dan sembako bagi pengendara yang tertib berlalu lintas. Aksi simpatik polisi ini pun disambut baik oleh pengendara, khususnya ibu-ibu. Dia akan disiapkan untuk akan kita berikan tentunya minyak juga ya, Bu. Senang ya, Bu? Warga masyarakat ya. Memberikan apresiasi ya pada masyarakat yang mampu menjawab pada beras positif ya. Kemudian ada juga telur dan juga minyak goreng ya, yang saat ini memang sedang ada. Dalam operasi keselamatan berlalu lintas ini, Polres Banjarnegara telah membagikan 50 liter minyak goreng, 50 kg beras serta telur. Operasi yang berlangsung sejak 1 Maret lalu ini akan berakhir pada 14 Maret mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.